digital marketing and bisnis online terutama, itu adalah dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi jangan disatuin bahwa digital marketing adalah sebuah bisnis, it's not. So, yang paling penting adalah digital marketing is marketing. Bagaimana Anda mendatangkan orang ke tempat Anda and you create interest and demand. So that's the thing ya untuk digital marketing. Jadi digital marketing itu bukan bisnis, tapi bagaimana strategi Anda untuk membawa orang itu datang ke toko Anda, ke tempat Anda, semuanya, baik itu online maupun offline, kemudian membuat mereka itu tertarik dengan produk Anda dan menginginkan produk Anda. That's digital marketing. So, kalau Anda tahu digital marketing seperti itu, artinya adalah Anda bisa membawa orang datang ke bisnis Anda, apapun bisnis Anda. Sebelum masuk ke digital marketing, Anda harus tahu dulu nih, bisnis Anda apa? Jadi beda ya antara digital marketing and business. Ketika Anda sudah punya bisnis, then you apply digital marketing. Jadi bukan digital marketingnya dulu gitu. Bisnisnya apa dulu? Digital marketing is just a skill, it's not a business.